Oke guys, di sini aku lagi mau setting Mikrotik RB4011 IGS Plus. Ini load balance guys ya, bukan load balance sih. Ini Mikrotiknya mau di setting, katanya pengen gamenya itu dipisah traffic guys ya. Dipisah traffic dibelokkan ke Ether 1, Ether All ISP game. Ya, jadi diarahkan ke Ether ini guys ya. Oke, kita coba guys ya. Kita langsung jalankan aja. Kita masuk ke, coba lihat di HCP client sudah dapat IP. Oke, kita bikin IP root dulu guys. Ini adalah router OS versi 7 guys ya. Versi 7 itu kalau mau buat IP root itu harus kita setting routingnya dulu. Routing masuk ke tables, lalu kita buat di sini guys. Oke, exit game. Nah, kita sudah buat ini guys ya. Kita buat di sini root, kita tambahkan. Jadi setelah kita bikin routing ya di routing table nih, kita buat IP rootnya sekarang. Jadi beda ya dengan versi yang versi 6 ya guys ya, 192.168.2.1 kayak. Oke, nah di sini routing tablenya arahkan ke exit game, apply ya. Nah ini exit game ya, udah dibuat. Oke, kita tinggal masuk ke mailnya guys, IP firewall. Nah kita buat di sini, saya sudah siapkan scriptnya guys di sini. Nanti ini akan banyak masuk rule di sini. Bismillah. Oke, masuk Mobile Legend PUBG. Sekarang saya coba tambahkan lagi. Lupa tadi guys ya, sorry guys, tadi lupa aku tadi ngasih FIB-nya diaktifkan ya, kan nggak muncul, nggak diaktifkan. Oke, sekarang kita masukkan rule lagi. Oke, kita copy paste di sini guys ya. Oke, routing game udah. Oke, rute game sudah saya buat dan kita masuk di sini guys ya. Coba saya kecualikan di sini guys ya. Saya tambahkan lagi di sini ke lokal tapi kecualikan ya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan root lagi di sini untuk ping ya. Oh, sorry. Kita plus aja. Marknya mark routing exit game. Terus di sini kita tambahkan source address-nya lokal, protokolnya ICMP karena kita tambahkan untuk ping ya, rule untuk ping dibelokkan ke exit game. Oke. Ini pingnya to not local ya. Jadi di yang destination-nya di tidak ke lokal. Oke, sudah ya. Terus apa lagi? Kita tambahkan untuk priority, nggak usah priority. Karena dia sudah punya koneksi sendiri dan saya tidak perlu menambahkan prioritas ya. Prioritas artinya di simple queue itu nggak perlu. Oke, sekarang kita tambahkan lagi untuk game satu lagi kalau nggak salah. Dua, Domino sama Zeus. 2000 years later. Oke guys, ini sudah selesai dan kita pantau untuk berikutnya guys ya. Sampai besok kita lihat gimana kondisinya, baik-baik saja atau tidak. Oke, terus di sini ada bisa traffic juga, bukan bisa traffic, prioritas ya, prioritas untuk WA. Saya coba pakai di sini. Terus kalau nggak bisa nanti di raw ini ya. Saya lagi uji coba di versi 7 ini, karena versi 7 ini cukup unik guys ya. Oke, gitu dulu. Dan apa lagi ya? Jadi, Mikrotik ini dibuat jualan guys. Wah, pulang bisnis yang luar biasa nih guys ya. Full hotspot tanpa PPPoE, full hotspot ya guys ya. Tanpa PPPoE. Ini keren banget guys ya.
Ini keren banget ya. Dan pelanggannya banyak sekali guys, 400 pelanggan guys ya. Coba kita lihat aktif. 400 guys ya. 400 pelanggan, 400 lebih loh. Gila, Edian ya. Full hotspot guys. Oke. Wis kalikan aja dah. 1000 rupiah per 6 jam misalkan. Udah 400.000 guys per 6 jam. Mantap ya guys ya. Peluang bisnisnya luar biasa ya guys ya. Semoga usahanya ini si bosnya ini semakin lancar ya guys ya. Tidak ada kendala lagi. Oke, sampai di sini dulu guys ya perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga ini menginspirasi teman-teman untuk terus mencari rezeki di muka bumi ini guys. Semangat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur hari ini guys. Bye-bye.